meninggalkan perbuatan ini sunnah. Nah, jadi kalau sunnah itu tidak cuma tujuannya untuk lebih ke masjid dan mana Allah. Kan kita pakai soko sengeng. Tentu kita pakai kalau punya sendiri longgar. Padahal kan jadi wajar itu waktu sujud. Jadi kita dibetulkan lah. Boleh kamu betulkan. Bagaimana tak boleh Nabi kita dukung, dukung usul. Dukung, dukung. Si Dabungan. Rokok. Nabi kita gendong, dukung. Sujud, Nabi kita letak. Bangkit, Nabi kita dukung kembali. Tak ada masalah, silakan saja. Tidak ada larangan, tidak ada halangan. Dengan kita bergerak, asalkan tidak sampai tiga gerak berturut-turut sebagaimana disebutkan dalam fikih atau dalam mazhab kita. Kalau hanya setakat sekali dua, bagaimana pun boleh. Takkan dengan kita tak khusus. Getar sudah, dan letak tangan, jauh. Dirasakan dalam mazhab kita, tak ada masalah. Ya, tak boleh tukung. Tidak boleh. Kalau setakat dari segi saja, asalkan telapak tangan kita stabil. Asalkan telapak tangan kita tidak bergerak. Boleh, tasbih, klik. Apalagi apa punya antar itu lebih mudah lagi. Kalau yang alamat itu panjang, yang macamnya agak susah sedikit. Ini ada tiga diri yang bergerak. Jadi dengan menghitung melalui tasbih. Subuh tadi saat tasbih, kan semua tidak menanggap. Rokok, kalau itu gerak sedikit, kalau terbawa, terbawa, sikit pun. Tumpang gitu. Waktu akbar masuk dalam Facebook, saya nurutin tumpang pada makanya saya tak ada jadi imam. Kenapa? Sebab itu sendirian. Kalau jadi makmum ada perbaikan kita samping-menyamping. Tersentuh badan yang di samping itu insya Allah tidak terlalu goyang kita. Pada waktu kita rokok, macam itu kita lemah sungguh. Pada saat melaksanakan kemudian kepada Allah Jalla wa'ala. Waktu sudah tunjuk seberapa banyak lagi. Banyaknya. Bagi tiga pertanyaan banyak, sekali sudah tiga. Jawab serampah terjadi.